satu. Opa-opa. Dah beli dah. Nah. Terima kasih. Opa. Opa nak bubur kacang ke? Tak. Habis tu, kacang hijau yang banyak-banyak ni nak buat apa? Opa nak buat putu kacang. Putu? Putu. Putu kacang ni kuih orang tua dulu-dulu. Korang berdua pun tak pernah makan. Oh. Sedap ke? Macam ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Ini kuih lah. Alah, kak ni. Kita orang tanya je. Sibuk je. Ipin, cuba pergi main. Cuk. Dah. Jangan asyik nak main je. Mei, tolong akak. Tolong apa? Tolong alihkan tikar tu. Cepat sikit. Kacang je. Kacang hijau. Eleh belagak. Ipin, tangkap dia, Ipin! Jom! Kejar dia, kejar! Upin, Ipin! Nak pergi mana tu? Mei, sini! Jangan nak lari! Alah! Apa lagi, kak? Ha, tolong angkat batu tu pula. Tengok apa lagi? Cepatlah! Itu je. Itu pun nak suruh orang. Nak letak ke mana ni? Ha, taruh sini. Sikit lagi, Upin. Sikit lagi. Buat lagi. Boleh tu. Tak bergerak pun. Nak akak tolong? Tak apa, kak. Ini kan kerja orang lelaki. Betul tu. Betul. Batu apa ni? Beratnya. Lah, kata lelaki. Ha, tengok akak ni. Kacang hijau je. Eleh. Itu batu kecil. Betul. Cucu opah memang kuat dan rajin. Kalau nak tahu, inilah batu kisah. Ha, orang dulu-dulu pakai ni untuk buat tepung. Kenapa selalu beli tepung kat kedai? Betul. Tapi kalau kita buat sendiri, lagi sedap. Oh. Diorang bukan tahu rasa, opah. Bagi batu dengan kayu pun diorang kata sedap. Ili, kita orang tahulah. Opa masak sedap. Akak masak tak sedap. Betul. Oh, tak apa. Akak tak nak goreng ayam lagi. Dahlah tu. Mari tolong opa. Upin, ambil sudu tu. Masukkan kacang dalam lubang ni. Taruh sikit-sikit. Ipin pula kumpulkan tepung. Jangan bagi tumpah, Upin. Ha, pusing macam ni. Wah, dah jadi tepung, dah jadi tepung. Opa, biarlah kita orang buat pula. Betul. Opa rehatlah. Tak apa. Opah tak penat lagi. Alah. Dah, Opah. Dah bolehlah ni. Ada sikit lagi, Opah. Kau orang habiskanlah. Opah nak sembahyang kejap. Pusing.
Apa bising-bising ni, Ros? Opah, tengoklah ni. Habis bersepah. Seronok korang, ya? Dah, pergi mandi cepat. Cumiping. Siapa nak kemas ni? Akaklah. Cepat-cepat. Siapa-siapa dulu yang menang. Kita masuk dulu. Jangan ke mana-mana. Upi Ipin dan kawan-kawan akan kembali sekejap lagi. Upi Ipin dan kawan-kawan kembali lagi. Sentuh hati. Bahagian dua. Nangis. Nampak tak kaki aku? Bukan kau. Aku kesian kat kau. Ha, inilah akibat degil. Apalah kak ni? Kau ni pesakin. Yelah. Nah, habiskan. Ipin Ju. Kau tak sakit. Pergi ambil kat dapur. Aduh, sakit perut ke? Tolong ke, sakit. Jangan nak mengada-ngada. Nah. Terima kasih. Jangan nangis. Tipulah. Huh? Eh, Upin. Kamu seorang saja. Mana Upin? Kat rumah. Kaki dia patah. Ya, betul. Patah? 2-3 biji getah. Kenapa kaki patah? Alah. Mesti jatuh tangga. Upin, ada betulkah? Jadi, dia tak boleh jalan lah. Kasihan. Tak payah kesian. Dia lagi seronok duduk rumah. Makan je. Betul lah, Mak Il. Mana kau tahu? Alah, aku dah pernah kena. Mak aku bagi makan je. Nanti kita tengok Ipin lah. Boleh-boleh. Okey. Beratlah kau ni. Upin, nak tu? Lecilah. Cepatlah baik. Nah, terima kasih abang. Upin! Diorang dah datang. Naiklah. Mana? Mana yang patah? Patah betul lah. Oi, kerasnya. Hei, jangan ketuk lah. Apalah kamu, Hassan? Sekil lah dia. Elah, bukan kuat pun. Ipin, sakit lagi ke? Tak, tapi tak boleh jalan lagi. Bila boleh jalan? Entah. Kesiannya kau. Lama lagi tu. Cepat baik, nak. Nanti boleh belajar. Boleh main guli. Belajarlah. Oh, main guli? Saya ada bawa guli. Mari kita main. Jom! Yes, mari. Jom pergi main. Upin. Kau nak apa? Nak tu. Yang ni. Bukan. Yang tu lah. Wah, ayam goreng. Tapi ada satu je. Kita kongsi, eh? Tak boleh. Itu aku punya.
Api nak yang ni boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. Kedekut. Aku nak pergi main lah. Upin. Apa lagi? Nak ikut. Jom. Patah. Batang ubi kayu. Hah? Ubi kayu? Mana kau ambil ni? Situ. Bertuah punya budak. Habis pokok ubi dicabutnya. Opah, opah. Tengok apa budak-budak dah buat. Habis lagi tipping. Hai. Upin, jomlah main. Alah, aku nak ikut juga. Tak boleh. Macam mana kau nak jalan? Tak apa. Nah, apa ini? Wah, tongkat. Mana kau dapat tongkat ni, Main? Kan dulu kaki aku patah. Ha, jomlah. Fizi dengan Ihsan dah tunggu tu. Sampai pun korang. Ingat tak nak datang tadi? Kita nak main apa ini? Kita main kejar-kejar nak? Tak nak lah. Aku tak boleh lari. Datuk nak main apa? Kita main serang-serang nak? Boleh lah. Aku kira korang nyorok. Satu. Dua. Tunggu aku. Tiga. Empat. Jangan cepat ni. Lima. Enam. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kira pula. Okey, jom.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sudah jumpa. Bosannya. Adik main apa ni? Main sorok-sorok. Habis kenapa tak pergi main sama-sama? Ni satu tangga. Oi, cepatnya kau cari kita orang. Biasalah. Eh, Upin, tengok tu. Siapa tu? Akak datang sini lawat makcik akak. Saja jalan-jalan tengok kampung ni. Oh. Ini kerusi apa, Kak? Ha, ini kerusi roda. Kerusi roda? Tak pernah tengok pun. Memanglah. Kerusi roda ni hanya untuk orang istimewa macam akak je tau. Ha, adik nak tengok? Jom akak tunjuk. Huh? Bagusnya kerusi ni. Akak bangunlah kejap. Biar Ipin cuba pula. Upin pun. Eh, tak boleh, dek. Akak tak boleh bangun. Kaki akak sakitlah. Huh? Tapi, kaki akak elok je. Yalah, elok saja. Betul. Tengok kaki Ipin. Tak lama lagi baiklah tu. Akak ni memang dah tak boleh jalan. Sampai bila-bila. Kenapa, Kak? Akak dulu kemalangan. Kesiannya. Tak ada apalah, dek. Dan nasib akak macam ni. Orang macam akak ni kena kuat semangat untuk terus hidup. Tak boleh mengalah. Tapi, pada yang sihat macam adik-adik akak semua ni, hargailah pemberian Tuhan, ya. Jangan sampai mencederakan diri. Baik, Kak. Betul. Akak nak main sekali boleh? Boleh. Jom. Siapa yang nak tinggal dulu ni? Cakap telefon. Mestilah kan percuma. Sen, kata nak pergi main.